kalau kita nggak punya jadwal menyendiri, kita nggak punya kesempatan untuk berpikir, Mas. Walaupun tidak semua bisa dibeli dengan uang, tapi faktanya perempuan itu perintilan-perintilannya butuh uang. Aku tuh paling bahagia ketika aku melakukan sesuatu, sesuatu itu lambat laun itu menghasilkan uang. Kalau misalnya sebuah kesenangan itu ternyata di dalam waktu yang cukup panjang tidak menghasilkan uang, tetap dilanjutin nggak? Oke, lanjut Mbak Nia. Iya. Ya tadi membuat jadwal itu toh Mas, di dalamnya jadwal ki apa aja toh? Jadwal membuat konten atau pekerjaan-pekerjaan kita, jadwal dengan suami dan anak-anak, dengan keluarga. Sama suami sama anak-anak dijadwalin ya? Iya dong. Contoh Mbak, misal akhir pekan pergi bareng. Oke, dalam sehari ada jadwalnya enggak? Ada dong. Iya kan? Oh iya kan, ya saya nggak tahu perencananya. Ya jadwal ngobrol deep talk sama suami. Oh itu ada tuh jadwalnya. Ah oh, ya nggak jadwal, kadang spontan aja. Ya berarti nggak ada jadwal ya. Itu harus itu deep dengan suami. Oke. Okay. Terus abis itu kalau enggak soalnya uring-uringan, ya kan? Sayanya. Okay. Terus apa namanya? Dengan keluarga dan suami bla 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 itu me time. Oke. Okay. Jadwal menyendiri, menyendiri untuk bersenang-senang, refreshing dan menyendiri untuk berpikir. Oke. Okay. Kalau kita enggak punya jadwal menyendiri, kita enggak punya kesempatan untuk berpikir, Mas. Soalnya hari-hari itu berlalu dengan sangat cepat dan banyak kejadian di situ. Iya. Yeah. Sebagai seorang wanita ya, misal nih, lagi masak nasi, anak em jaluk susu, lagi apa tuh otaknya tuh jalan terus tuh, nggak sempet mikir. Nah, kalau jalan terus gitu, nanti jadi lupa bersyukur, lupa perannya, lupa prioritasnya. Okay. Jadi gitu. Perlu me time, waktu untuk merenung, untuk merefleksikan kembali, aku ini sebagai apa? Iya. Kembali ke poin yang pertama, diingat-ingat, wah luar biasa. Masya Allah. Wah ini, Masya Allah, ini sebuah ilmu ya teman-temannya yang sangat aplikatif. Masya Allah, luar biasa. Thank you, Wani. Luar biasa. Iya, gitu. Okay. Saya mau kasih, mungkin ini sharing aja lah dari saya terkait dengan poin nomor 2, supaya nggak stres terhadap penjadwalan yang nggak selesai. Kadang yang, apa yang kita rencanakan nggak sesuai. Gitu. Awalnya gini, Mbak. Saya itu kalau bikin jadwal, blok waktunya itu 5 per 5 menit. Wow. Awalnya. Nggak edan, Mas. Nah saya sebentar, makanya itu. Makanya itu. Saya kalau bikin blok waktu itu tadinya per 5 menit. Pulang dari ngantar sekolah, berangkat sekolah jam berapa, pulang dari sekolah jam berapa, itu saya bikin ngepres. Ngepres. Yang terjadi adalah stres. Iya. Terlambat 5 menit pas di perjalanan pulang ngantar sekolah, itu pikiran saya udah stres tuh. Terus kacau. Kan mengacaukan seluruh jadwal yang lain. Iya. Karena saya ngatur per blok 5 menit. Nah, kemudian saya baca buku judulnya Leader Have a No Rules. Iya, aku punya juga tuh. Itu satu buku yang menurut saya cukup keren. Nah, salah satu poin yang cukup penting di buku itu adalah gini. Kebanyakan manusia ketika ingin membuat sebuah jadwal dan memperkirakan ya, dan memperkirakan ini mengestimasi kira-kira satu aktivitas ini biasanya dilakukan berapa lama sih? Kan Mbak Nia kan punya ya, misalnya bikin konten ya. Bikin konten biasanya berapa lama sih? Oh sejam. Tapi kayaknya 30 menit bisa deh. Nah, yang paling sering terjadi adalah kebanyakan manusia, kebanyakan orang itu ketika membuat jadwal dipendek-pendekin waktunya. Biar seakan-akan bisa masuk banyak di dalam jadwal. Kecenderungannya begitu. Tapi itu kecenderungan alami. Betul. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang sebenarnya kita tahu setengah jam itu gak mungkin bisa selesai. Tapi kita paksakan gimana cara jadi setengah jam. Tapi ternyata pas dijalanin ya tetap satu jam setengah. Akhirnya kan kita jadi stres di situ. Stres. Nah, tips yang cukup bagus dari buku itu adalah kalau kamu berpikir bahwa kamu bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan setengah jam, buatlah itu 3 kali lipatnya. Wow, 3 kali lipat loh. 3 kali lipatnya. Tuliskanlah 1,5 jam. Supaya? Supaya nggak stres. Kalau terjadi sesuatu di luar dugaan. Bener kok Mas, tapi bener ini Mas. Apalagi
kalau kita pada saat menjalankan aktivitas itu baru pertama kalinya. Hmm. Contoh, saya waktu belajar scripting di awal-awal, mulai ngonten kan saya harus nulis skrip kan. Awalnya saya jadwalin satu konten itu nyekrip 30 menit. Tapi saya ingat apa yang tertulis di Leader Heaven Nurul, bahwa ini nggak mungkin nih selesai setengah jam nih. Ini ekspektasi saya, wong apalagi ini awal pertama kali saya pertama kali buat, ternyata buat 1,5 jam per skrip. 1,5 jam hanya untuk skrip 1,5 menit. Kenyataannya adalah 2,5 jam. Wow, 2,5 jam. 2,5 jam pertama kali. Oke. Perfeksionis apa gimana nih? Atau biasa aja? Enggak, biasa aja. Biasa aja, tapi itu jadi lama karena mulai dari cari idenya. Iya, itu lama sih. Oke. Okay. Nah, dari situ pelajaran cukup penting buat ini, buat Mbak Nia dan buat teman-teman yang lainnya. Jadi kalau podcast di sini tuh sih makanya bukan podcast ngobrol, makanya jadi bukan sekedar Mbak Nia aja, tapi bukan cuma bintang tamu. Tapi saya juga kadang-kadang juga berbagi pengalaman gitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh bintang tamu. Nah, itu satu terkait dengan longgarkan waktunya. Nah, terus Mas Dodi, kan kalau gitu berarti nanti sehari jadi sedikit waktunya. Bukan waktunya, waktunya tetap ya dalam sehari. Ya, berarti kan berarti hanya tinggal sedikit aja yang bisa dilakukan. Maka pilihlah yang prioritas untuk dimasukin. Ya. Kuncinya di situ. Ya, jadi manajemen waktu itu sebenarnya ini yang kedua berarti poinnya. Supaya enggak stres, poinnya bukan memperbanyak apa yang akan kita lakukan. Tapi mempersedikit apa yang kita lakukan, tapi itu lakukan dengan efektif. Selama ini kita mendefinisikan kata-kata produktif adalah kalau semakin banyak yang kita lakukan. Iya. Yeah. Padahal produktivitas kayak begitu enggak pernah ada rumusnya. Iya. Yeah. Ya, namanya produktivitas tuh keluarannya output. Itu juga ya, Mas. Aku kayak bumerang buat aku membuat to-do list yang buahnya rumangsaku aku produktif, ya kan, malah kacau, malah jadi stres, ya Allah aku gak produktif banget hari ini gitu ya kan, malah jadi bumerang kan? Banget ya. Ya itu kesalahanku membuat to-do list ya. Makanya yang kedua itu yang prioritas, sehari hanya ada satu batu besar. Wow. Satu batu besar itu artinya apa? Hanya ada satu aktivitas yang pokoknya kalau ini harus selesai di batu besar. Batu besar itu aktivitas kunci, aktivitas utama. Pokoknya dalam sehari ini aku mau nyelesain ini. Ini yang utama. Yang lain, aktivitas-aktivitas lain itu namanya batu-batu kecil. Kalau yang kecil-kecil ini nggak selesai nggak apa-apa. Yang penting sih besar saya ini. Saya sudah menyadari bahwa hari ini yang harus aku selesaikan adalah yang gede. Oke, itu jadi happy dong. Jadi happy. Masya Allah, aku produktif. Ya, gitu kan. Kalau kita menganggap semua batu adalah setara, padahal itu kalau diselesaikan semua juga efeknya juga nggak setara. Pasti ada satu atau dua aktivitas yang kalau diselesaikan tuh, misalnya kita punya 10 aktivitas, pasti hanya ada dua aktivitas yang kalau itu selesai efeknya jauh lebih gede daripada nyelesain yang 8 gitu. Nah, maka kesadaran setiap hari memilih mana yang akan jadi batu besar itu kunci produktivitas. Bukan memperbanyak, tapi mempersedikitnya. Masya Allah. Gitu, Mbak. Keren, Mas Dodi. Itu. Jadi saya hanya punya satu hari, hanya punya satu tujuan utama. Saya hari ini tujuan utamanya bikin proposal. Ya udah, begitu itu sudah selesai ya, saya happy. Benar. Terus setelah ini, oh ternyata aku bisa nyelesain ini, itu bonus, tambah senang. Ternyata aku masih punya banyak waktu. Gak selesai yang lain, cuma tambah happy. Iya, daripada benar. Semenjak awal kita mentargetkan 10, selesai 7 gak happy malah. Iya, itu aku salahnya gitu sih dulu. Oke, gitu Mbak Nia. Aku punya buku itu, gak beli itu gara-gara Mas Dodi. Tapi sampai sekarang juga belum dibaca. Itu kayaknya semua perempuan atau gimana ya, saya gak tahu. Kayaknya gak ding. Istri saya juga gitu kok, kalau baca buku itu ada doanya, istri saya. Bismika ayah, bismika amut. Iya ya. Tapi ayam dulu gitu pas punya. Kalau buku itu ada ayam gitu. Oke, lanjut Vania. Yang ketiga ya. Iya. Sisihkan waktu untuk melakukan hobi yang bermanfaat dan menghasilkan uang. Oke, kenapa gitu, Pak? Kenapa? Uang membuat kita bahagia. Walaupun tidak semua bisa dibeli dengan uang.
tapi faktanya perempuan itu perintilan-perintilannya butuh uang. Oke. Jadi itu poin yang nomor tiga, menyisihkan waktu melakukan hal yang disenangi atau menyisihkan waktu untuk menghasilkan uang. Yang disenangi tapi juga menghasilkan uang. Kalau yang disenangi nggak menghasilkan uang? Ya nggak apa-apa sih, tapi lebih bagus ketika itu bisa menghasilkan uang. Kalau menghasilkan uang tapi nggak disenangi. Ya disenangi gimana? Ya jangan orang ini menyisihkan waktu yang kamu senangi. Kalau bisa mbok senangi nah, plus menghasilkan uang. Kalau melakukan sesuatu yang enggak kamu senangi tapi menghasilkan uang, itu ya bekerja. Nah, yang poin 2 tadi. Poin nomor 3-nya bukan yang menghasilkan uang poin utamanya. Poin utamanya berarti melakukan yang kita senangi. Iya. Kalau bisa menghasilkan uang itu lebih baik. Iya, gitu. Gitu. Contohnya. Oke, contohnya. Mau contoh apa? Mau ngomong apa dulu? Enggak, lanjut, Mbak, contoh. Contohnya. Kalau di saya. Nah. Kalau di saya kayak berkuda. Oke. Dari situ dapat endorse, baju dress cantik untuk berkuda, baju olahraga. Terus terus ya itu, membuat itu video kalau, lucu. Itu kalau enggak di dapat endorse, kan tetap dilakukan toh? Dilakukan. Karena seneng. Seneng. Okay. Tapi kesenanganku itu melakukan sesuatu yang menghasilkan uang. Kebetulan begitu. Kok ribet gini jadinya muter-muter. Jadi aku tuh gimana? Paling bahagia ya, ketika aku melakukan sesuatu. Sesuatu itu lambat laun itu menghasilkan uang. Lambat laun. Yes. Kalo walaupun sekarang, pertamanya enggak dulu enggak okay, apa-apa, tapi aku yakin ini menghasilkan uang. Oke. Okay. Berarti artinya ya udah toh melakukan pokoknya lakukan dulu apa yang disenangi gitu kan. Yeah. Poin nomor 3 toh. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, misalnya ibu-ibu rumah tangga suka beres-beres rumah, kontenin aja. Oke. Okay. Ya enggak, itu nanti lama-lama kamu dapat brand masuk loh, brand Magicom atau perintilan rumah masuk. Iya dong. Oke, okay, gitu ya. Kenapa ya? Enggak gitu loh? Kamu seneng bersih-bersih lah, kok enggak bawa pamer ke? Hmm. Ya enggak, pamerin aja. Oke. Okay. Supaya dapat mengundang kecuanan. Cuanan. Gitu. Oke. Okay. Apalagi Mbak yang jadi pemikiran-pemikirannya Mbak Nia, Mbak. Yang bisa ngundang cuan. Yang ngundang cuan. Kamu suka masak? Suka masak. Suka masak. Rekam dong. Bikin cemilan-cemilan, videoin rutin. Pertama, kamu jangan memandang itu untuk mencari uang dulu ya. Lakukan kesenangan aja, tapi kamu senang dan kamu meyakini bahwa kesenangan ini akan mengundang uang di kemudian hari. Jangan ngejar uangnya dulu di awal. Jangan ngejar uangnya dulu. Enggak, ngejar kebahagiaanmu dulu. Kebahagiaan. Oke. Okay. Wah, luar biasa nih tipsnya ya. Sombong amat ya. Enggak, ayo. Masya Allah. Ya, saya bikin konten itu karena suka, bukan karena saya mengejar uang. Walaupun sekarang alhamdulillah benar katanya Mbak Nia. Iya dong. Lambat laun alhamdulillah uangnya insya Allah datang. Masya Allah. Insya Allah hari ini atau saya happy tuh alhamdulillah dapat deal sama Tokopedia. Masya Allah. Tokopedia butuh emak-emak. Ini saya sebut namanya, ini harus bayar lagi harusnya. Masya Allah, aku bisa loh nyanyi jinglenya Tokopedia, Tokopedia disukai sama emak-emak. Ya, bisa. Ini menjilat ya, menjilat dalam rangka menjilat ya. Gitu. Oke, iya. Poin 3 gimana? Ya. Masih mau dikasih contoh? Mbak, kalau misalnya sebuah kesenangan itu ternyata di dalam waktu yang cukup panjang tidak menghasilkan uang, tetap dilanjutin nggak? Dilanjutin, karena hatimu senang. Tapi kalau kamu merasa tiba-tiba kesenanganmu itu kok nggak menyenangkan lagi, lah itu tanda tanya. Oke. Okay. Berarti kamu belum mengenali dirimu sendiri. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan dan apa yang buatmu senang gitu kan. Kamu harus me-time. Kamu harus me-time tuh maksud aku kayak menyendiri, ngobrol sama dirimu. What happened? Itu ada yang nggak beres dengan dirimu, hubunganmu dengan dirimu sendiri itu belum beres gitulah. Okay. Ya nggak sih, katanya tadi buat bersenang-senang tapi ternyata kok nggak seneng, nggak seneng, aku nggak membahagiakan, nggak kue kipie toh. Kita oke. Mbak, salah satu mbak kesenangan mbak ini apa? Bikin konten yang lucu-lucu tadi ngomongnya. Bikin konten yang lucu-lucu maksudnya gimana sih? Aku ini adalah seorang yang suka banget melakukan sesuatu hal yang membuat orang lain tuh ketawa. Orang lain tuh memperhatikanku. Oke. Okay. Gitu. Apa ya itu? Mbak, kita ngomong tentang konten ngelawak gitu. Ngelawak. Kenapa gak daftar? Mbak, oke. Okay. Saya pengen nanya ke Mbak Nia. Mbak,
bikin konten itu yang lucu-lucu, saya kan nikmati konten, bukan menikmati ya. Karena saya ngobrol sama istri gitu, ngelihat kelakuannya Mbak Nia di Instagram, mm-mm, di Reels. Mm-mm. Ini orang kok sebocor itu ya? Ya itu kebahagiaanku. Gimana caranya supaya nggak malu? Nggak malu, orang itu aku bahagia. Mbak Dita tuh tanya, Mbak Dita tuh malah yang menggondeli aku, Mbak, jangan Mbak, udah Mbak. Asistennya yang malu ya, ngeliat Mbak Nia gitu ya? Iya, tapi kadang juga dia kayak mengeksploitasi aku juga kadang. Oh, mengeksploitasi gimana? Ya kayaknya sekarang udah kayak frekuensinya nyambung banget, malah aku dieksploitasi. Contohnya Mbak, dieksploitasi ya, disuruh sama... melakukan hal-hal yang kayak pas aku syuting endorse apa itu ya, terus Mbak Nia bisa nggak kalau Mbak Nia dari batu ini salto ke sini? Astaghfirullahaladzim, rumang samu. Disuruh salto, ya aku latihan dulu ya. Akhirnya bisa? Koprol dulu sih nanti. Udah? Hampir. Hampir? Tunggu ya nanti. Oke. Lah nek salto ki aku ya butuh latihan sih toh Mas. Dikon salto aku dari atas batu itu pas syuting. Ini lebih keren kalau Mbak Nia salto, tapi dia ngomongnya serius. Tanya orangnya, kamu waktu itu serius apa bercanda? Dia serius Mas. Gitu. Oke, nanti kapan-kapan Mbak Nia harus ngebahas gimana cara PD ngomong depan kamera. Aku belajar. Oke, belajarnya gimana Mbak? Aku ini menyimpang sedikit dari pembahasannya. Iya, aku private public speaking. Oh. Aku ikut private. Oh, ikut private. Yang satu orang satu coach. Seniat itu. Ya itu tadi aku meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang aku sukai yang nantinya mengundang uang. Oke, okay. Itu padahal Mbak Nia melakukan sesuatu yang Mbak Nia sukai. Harus keluar uang. Iya. Yeah. Di saat pada waktu itu belum ada duitnya. Ada sih. Iya, katakanlah enggak ada. Loh, waktu gimana? Oh, maksudnya aku punya duit waktu itu. Bukan, waktu itu kan belum menghasilkan kan hobinya. Iya, belum menghasilkan apapun. Hanya kesenangan. Aku mengeluarkan kesenangan aja. Hanya meluapkan kesenangan, Mbak Nia bahkan mau bayar gitu ya. Bayar waktu itu mahal banget loh itu di tahun itu. Luar biasa ya. Apa yang membuat Mbak Nia mau membayar sesuatu hanya untuk membuat sebuah untuk melakukan sebuah kesenangan? Aku tuh seneng ketika aku tuh punya value ya. Aku seneng public speaking, aku seneng ngomong di depan orang. Tapi kadang kok aku grogi. Kadang berarti sempat grogi? Iya dong, seneng bukan berarti gak grogi ya. Oke, okay. Ya berarti gak? Seneng berarti bukan berarti gak ada masalah. Yes. Iya. Wah, gak bisa nih, aku harus belajar. Aku mencoba belajar lewat YouTube, buku. Tapi ternyata memang aku ini tipenya harus punya guru. Aku izin sama suami, yang boleh nggak yang aku mau ikut private public speaking, berapa regane gitu kan. Tenang, aku nanti, aku kasih target ya, aku kalau aku bisa begini nanti aku boleh ikut itu ya, seperti itu. Oke. Semua dengan keridoan dari suami juga. Pinter-pinternya aku ngelobi suami itu nanti bisa jadi podcast sendiri. Oke. Cara melobi suami. Iya. Oke, Mbak, gimana caranya Mbak mengatasi grogi itu? Ya itu, belajar. Ketika kita belajar dan praktek. Belajar dan jam terbang. Oh, jam terbang ya? Iya. Terbiasa. Kita harus tahu ilmunya dulu. Tapi tahu ilmunya tidak cukup. Kalau kita enggak mempraktekannya. Oke. Gitu. Oke, itu poin nomor 3. Terakhir Mbak. Terakhir kita harus terus belajar. Oke. Nambah lagi. Misal nih, public speaking udah bisa. Ya walaupun stopnya ya di yang penting bisa ini, enggak yang mendalami sampai detail. Emang aku meh jadi pelatih. Ya. Kecuali aku punya angan-angan suatu hari aku akan buka menjadi kelas. Oh enggak toh, enggak usah buka kelas. Apa? Mungkin nanti akan jadi MC seperti Helmi Yahya. Ya, mungkin seperti itu aku akan perdalam. Jadi aku tahu batasan-batasannya. Aku pengen bisanya sampai mana sih? Oke. Okay. Gitu. Ya. Aku pengen bisanya sampai mana sih? Terus belajar. Jadi hal baru apa yang pengen aku pelajari, aku pelajari. Mungkin ada baiknya, ada buruknya di sini. Aku juga enggak tahu ya Mas Dodi. Kalau Mas Dodi ada saran ke aku. Aku punya hasrat untuk mempelajari banyak hal itu luar biasa. Aku suka belajar, tapi belajar yang tak senengi. Iya. Yeah. Gitu. Nah, menurut Mas Dodi itu gimana? Batasannya di mana biar aku enggak terlalu apa, Mas? Enggak terlalu kayak enggak punya spesifikasi. Gitu. Atau enggak masalah, enggak apa-apa Mbak Nia kan memang misalkan Mbak Nia konten kreator, ya spesifikasinya menjadi konten kreator aja. Kalau hal-hal lain misalnya yang kayak
berkuda, memasak atau apa itu enggak terlalu spesifik keahliannya di situ ya enggak apa-apa. Atau gimana? Ya kalau saya sih gini ngelihatnya. Apa yang mau kita pelajari dudukin dulu di peran tadi. Hubungannya sama nomor 3 tadi. Apakah itu menjadi kesenangan kita atau menjadikan jadi profesi kita? Oh. Kalau bisa memadukan keduanya itu sangat sweet spot banget itu. Saya suka terhadap dunia branding dan bisnis saya di dunia itu. Yeah. Wah itu kan enak banget ya. Insya Allah. Tapi ada satu sisi yang dimana saya mau nggak mau harus mempelajari sesuatu yang sebenarnya bukan bidang saya, bukan spesifikasi saya, tapi tuntutan pekerjaan saya harus mempelajari itu. Contoh misal tentang manajemen operasional. Itu bukan dunia saya. Tapi saya memimpin 20-an tim. Dan saya pengen punya mimpi bahwa konsultan bisnis saya ini punya melahirkan konsultan-konsultan baru yang bisa berjalan tanpa Dodi Zulkifli lagi. Maka saya harus belajar tentang bagaimana cara memproduksi konsultan-konsultan itu. Untuk melahirkan konsultan brand yang under license-nya NEMA, itu bukan tentang ilmu brand saja yang dibutuhkan, tapi bagaimana dia, tim-tim saya ini menjadi konsultan-konsultan hebat, itu sifatnya operasional. Iya. Dan itu saya harus, mau gak mau saya harus mempelajari itu. Suka gak suka ya. Suka gak suka harus mempelajari, tapi itu tuntutan profesi. Iya. Tapi kalau apa yang saya sukai, ya saya belajar tentang brand, belajar tentang marketing. Oke. Itu ya sesuatu yang saya sukai. Oke. Jadi, dudukin dulu mana sesuatu yang kita pelajari. Suka. Suka kita pelajari memang karena suka, sama tuntutan dari pekerjaan. Gitu Mbak kalau dari saya. Oh gitu, iya ya. Yes. Kalau pekerjaan mau gak mau harus dijalani tuh. Harus dijalanin. Suka gak suka harus dipelajarin itu. Okay. Ya, kurang gitu. Lebih aku juga gitu sih Mas. Terus satu lagi, kalau memilih apa yang mau dipelajari dulu? Nah itu yang susah. Apa yang mau dipelajari dulu? Kalau saya gini, saya punya target tahun ini. Sekian lah, saya punya target sekian dan pencapaian saya tahun lalu sekian. Ada masalah nggak? Nggak ada. Banyak. Ada dong, untuk mencapainya. Ada masalah banyak. Ada masalah banyak. Definisi masalah menurut Mbak Nia apa Mbak? Sesuatu yang menghambat. Ya sesuatu yang menghambat. Antara apa yang terjadi saat ini, realita omset hari ini, dengan apa yang kita inginkan, itu kan ada gap. Gap itu pasti itu disebut dengan problem. Ya. Yeah. Karena kalau tidak ada problem, seharusnya ini omset sudah segini dong. Yes. Ini ada perbedaan, ada gap karena itu ada sebuah masalah. Iya. Yeah. Yang harus dipecahkan. Iya, masalah dipecahkan, masalah harus diselesaikan. Maka untuk bisa menyelesaikan masalah itu, saya cari ini sebenarnya akar masalahnya apa. Setelah ketemu akar masalahnya, oke, untuk bisa menyelesaikan akar masalah itu, saya harus belajar apa? Gitu, sehingga itu akan memfilter apa yang perlu saya pelajari. Yes, itu yang terkait dengan pekerjaan. Iya, terkait dengan pekerjaan. Beda dengan yang kesenangan. Iya, kalau beda kalau dengan kesenangan, ya udah jalanin aja apa yang mau tak pelajari, pelajarin aja. Gitu, Mbak. Sip, Mas. Ini aja kita belum bahas yang terkait dengan ibadah juga ya. Ibadah apa tuh, Mbak? Ya maksudnya kayak kita belajar tuh kan ya gak cuman yang kesenangan aja. Kayak aku tuh punya angen-angen ya Mas, pengen belajar bahasa Arab. Udah sih, udah pernah mulai. Tapi kemudian karena satu dan lain hal gak jadi. Bukunya udah ada, ini udah ada, udah mulai. Gak jadi. Berhenti, bukan gak jadi kan? Iya berhenti. Berhenti, terus mau lagi, berhenti lagi. Kayak bingung mau belajar apa, padahal aku wis punya buku-buku nih Mas. Gua ya tenan kayak nek gawe target bean jadwal. Buku belajar bahasa Arab, buku belajar bahasa Inggris, buku belajar bahasa Korea gitu-gitu kan. Tapi semuanya zongi Mas, gak ono sing lanjut iku kabeh. Kembali lagi nomor 2. Iya. Yeah. Tentang jadwal. Dan akhirnya aku menyadari gitu ya, yang mana yang bisa aku lakukan ya ini dulu aja deh gitu. Iya. Yeah. Semeleh, you know. Betul, yeah. You know, semeleh. Yeah. Apa Mas? Tak terjemah ke semeleh. Wah ini makin lama makin sore omongnya makin ngantuk, kita tutup aja lah kalau gitu. Oke Mbak, simpulkan Mbak. Oke. Okay. Jadi,
untuk menjadi seorang ibu yang produktif dengan berbagai macam multi peran, agar semua peran itu mendapatkan porsinya, dan semua peran itu Mbak Nia bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ada 4 tips ala Mbak Nia. Apa aja Mbak? Yang pertama, yang pertama adalah kita harus mengenali, memahami peran kita ada di muka bumi ini, supaya kita bisa ikhlas menjalannya. Oke, satu. Yang kedua, kita harus menjadwalkan, membuat rencana, tapi juga jangan berlebihan biar gak stres. Oke. Acuannya adalah yang prioritasnya, skala prioritas. Terus yang nomor tiga, kita sediakan waktu untuk apa namanya, mempelajari hal yang kita sukai. Oke. Terus yang keempat, bukan mempelajari, melakukan juga. Melakukan. Yeah. Kalau yang nomor empat, mempelajari hal-hal yang baru yang kita sukai. Oke, mempelajari hal baru yang kita sukai. Oke, thank you Mbak Nia sore hari ini udah jauh-jauh datang ke studio ini. Thank you banget. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.